Ikatan Motor Indonesia kembali melaksanakan Road Race Madil Cup yang berlangsung selama 2 hari, yaitu babak penyisihan pada Sabtu 19 Februari dan final pada Minggu 20 Februari 2022. Road Race adalah kompetisi balapan motor yang dilakukan di lintasan beraspal dengan nama lainnya yaitu balap jalanan. Road Race Ultra kali ini dilaksanakan pada jalur dalam Terminal Baruga, Kota Kendari. Koordinator kegiatan Road Race Adi mengungkapkan, kegiatan mereka ini adalah bentuk menyegarkan kembali pembalap dan mesin, baik itu yang berasal dari dalam maupun luar Kota Kendari. Jadi kegiatan ini hari ini adalah kegiatan Madil Cup Open Championship dan ini adalah sudah sesi final untuk para racer yang telah mendaftar, karena sampai 2 hari ini, kemarin adalah penyisian, semua penyisian, hari ini adalah final, Pak. Ini ada acara tahunan atau gimana? Ini sebenarnya lebih ke acara merelaks kembali, Pak, sebenarnya, karena khususnya Kendari sendiri itu sudah 2 tahun, tepatnya bulan 2 juga kita bikin event yang sama di 2020, hanya karena pandemi ini kita tertunda sehingga lebih ke refleksi kembali, Pak, mesin-mesin dan racer-racer kita yang ada di kota dan di luar kota. Adi juga menjelaskan, ada 16 kelas tipe yang mereka pertandingkan dalam kegiatan kali ini, yaitu 3 kelas utama bergengsi dan 13 kelas supporting. Dirinya merasa antusias dengan banyaknya pembalap yang masih mau berpartisipasi dalam kegiatan itu.